Saya pernah membaca satu buku dan hal ini ternyata terefleksi di dunia nyata, yaitu in and out illusion. Artinya adalah ilusi di dalam atau di luar. Dalam hal ini adalah di dalam diri Anda dan di luar diri Anda. Contoh gampangnya seperti ini. Ketika saya tahu fakta, ya, fakta waktu itu kerja di salah satu retail handphone, ya, tahu bahwa ternyata ada dua merek handphone yang berbeda, ya. Dua merek handphone yang berbeda, tetapi anehnya dalamnya sama, gitu, ya kan? Itu penuturan dari salah satu teman yang datang ke pabriknya langsung, ya, lalu menunjukkan bahwa ternyata handphone A dan B ini sebenarnya sama loh dalamnya. Tetapi mereka menutup dengan casing, kan artinya gitu kan, menutup dengan casing, ya kan, dengan brand tertentu, dan yang A dijual beda, yang B dijual beda, padahal isinya sama. Nah, begitu juga dengan Anda. Terkadang gini, terkadang ketakutan Anda, kebahagiaan Anda, keyakinan Anda itu adalah ilusi yang ada di dalam diri Anda. Ya, di dalam diri Anda. Anda udah benar-benar yakin, Anda udah benar-benar siap, Anda udah benar-benar kuat, tetapi ketika melihat kenyataannya itu berbeda. Padahal kalau misalnya Anda benar-benar yakin terhadap diri Anda, Anda benar-benar kuat, benar-benar memegang teguh bahwa inilah saya siap menghadapi, saya siap menjalani, saya kuat dan sebagainya. Maka nanti yang anehnya adalah ketika Anda menghadapi dunia luar, menghadapi segala situasi kondisi yang ada, itu justru Anda mulai bisa mengontrolnya. Seolah-olah Anda yang mengontrol. Artinya sama seperti kayak handphone tadi gitu kan. Ketika ada merek A dan B, ya kan, luarnya berbeda tapi dalamnya sama. Pengalamannya adalah ketika memakai, kok kayaknya menunya sama ya, dalamnya sama dan sebagainya, karena dalamnya sama. Begitu juga dengan Anda, ketika Anda memikirkan suatu yang positif, maka yang terjadi keluar diri Anda itu akan terjadi positif. Ketika Anda benar-benar memikirkan keajaiban, maka yang terjadi adalah keajaiban. Dan sebaliknya, ketika Anda memikirkan negatif, memikirkan kengerian, peristiwa-peristiwa dan sebagainya, yang terjadi keluar, maka akan terjadi sesuai dengan apa yang ada di dalam diri Anda. Jadi negatif, jadi kengerian dan sebagainya. Jadi mulai sekarang, ciptakan, yakini ilusi yang baik untuk diri Anda, maka itu akan terjadi. Salam gila dari saya.